Ya, Tommy dan Rahma, kawasan Bukit Duri ini merupakan salah satu kawasan yang memang sering atau langganan begitu ya terendam banjir. Dan salah satu yang selalu menjadi sorotan yaitu terendamnya salah satu fasilitas pendidikan yaitu di sini di SMA Negeri 8 Jakarta. Bisa dilihat saat ini sudah mulai surut dan sedang dibersihkan oleh Dinas Kebersihan yang dibantu oleh murid dari SMA 8. Tadi air masuk ke dalam sini sekitar pukul 4 pagi, oleh karena itu memang siswa diliburkan. Ketinggian air di dalam SMA 8 ini mencapai 70 cm. Namun jika dibandingkan pada tahun 2008, banjir mencapai ketinggian di tulisan SMA Negeri 8 Jakarta di belakang saya ini yaitu diperkirakan kira-kira bisa 4 meter. Nah, perbedaan yang cukup signifikan ini karena memang adanya program dari Pemprov DKI Jakarta yaitu normalisasi Kali Ciliwung. Namun mengapa banjir masih terjadi? Karena proses normalisasi Kali Ciliwung masih 40%. Nah, sebab itu Pemprov DKI juga menyatakan masih ada beberapa wilayah dari DKI Jakarta yang tergenang banjir. Sementara untuk di kawasan Bukit Duri sendiri, bisa terjadi banjir karena meningginya debit di pintu air Katulampa yang tadi dini hari sempat mencapai 865 cm dan mencapai siaga 3. Oleh karena itu, sungai di Kali Ciliwung meluap dan menyebabkan wilayah seperti Cawang, Kampung Melayu, Bukit Duri, dan juga Pejaten Timur tergenang banjir. Dan ketinggiannya pun bervariasi, di dalam sini 70 cm, namun kawasan di dekat bantaran kali ini bisa mencapai 2 meter. Oleh karena itu tadi juga disiapkan posko pengungsian dan sudah diisi oleh 66 kepala keluarga. Sementara itu untuk cuacanya sendiri, tadi BMKG juga melansir, diperkirakan adanya hujan intensitas ringan hingga lebat dari sore hingga malam hari. Jadi diimbau bagi masyarakat untuk waspada, meskipun memang cuacanya tidak hujan, namun tidak menutup kemungkinan banjir akan terjadi lagi. Ya, Tommy Rahma.